Jadi tadi mengenai papan nama standarisasi warung. Jadi papan nama ini LPK ini bekerja sama dengan sponsor. Jadi papan namanya ini ada gambar-gambarnya seperti ini. Misalnya nanti gambarnya Akuin. Nah, jadi yang membangun papan nama tulisan-tulisan itu pihak Akuin. Jadi Akuin juga tidak seluruhnya, mungkin cuma 20 warung. Yang lain ada teh botol, yang lain ya pokoknya semua yang berkaitan dengan makanan. Nah, jadi papan namanya itu LPKNI bekerja sama dengan pihak sponsor. Jadi warung ibu digambari minuman atau makanan. Jadi bukan sponsornya, bukan pabrik cat. Sponsornya itu yang terkait dengan warung. Jadi makanan, minuman, misalnya Indomie, ya itu masih makanan diperbolehkan. Tapi kalau sudah cat, nah itu tidak diperbolehkan. Rokok juga diperbolehkan tapi terbatas. Jadi yang boleh beriklan di standarisasi warung itu adalah makanan, minuman yang senada dengan warung-warungnya itu. Jadi warung itu ya seperti ibu ini maksud, jadi ada yang berjualan, cuma juga ada warung yang bentuknya masih bahan baku, jadi frozen ya seperti itu. Itu boleh didaftarkan di standarisasi warung. Jadi itu jadi LPKN itu yang berkepentingan dengan sertifikat-sertifikat saja. Sedangkan nanti antar jemputnya ada pesanan itu semuanya masih ikut NJ. Karena kami warungnya yang penting yang sudah berstandar SNI, yaitu ada cuci tangan, ada toilet. Bagaimana kalau ada warung toiletnya tidak ada? Itu LPKI juga akan memperjuangkan agar ada toiletnya bersama pemerintah Kota Malang. Jadi warung atau konsumennya tadi kan selalu membayar pajak 10%. Jadi setiap warung oleh Wali Kota Malang ditempeli yang ada figurannya itu, Bu, 10% distribusi warung. Nah, 10% itu nanti oleh pemerintah akan dikumpulkan terus untuk membangun sarana prasarana UMKM yang akan meningkat menjadi standarisasi warung. Itu mengenai papan nama, apakah gratis? Nanti kalau semuanya warung ini ikut standarisasi ya tetap gratis, yang bayar adalah sponsor. Itu jawaban dari kami, semoga memuaskan. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya Kang Jami. Oke, terima kasih, Bu Arni. Pertanyaannya satu, apakah Nucek ada di selain Kota Malang? Alhamdulillah hari ini Nucek lahir secara nasional itu. Jadi di Jakarta, di Kalimantan, dimanapun ibu bisa pakai. Jadi nggak hanya di Malang aja. Ya, dan kami bagi driver juga, hebatnya di Nucek itu driver yang sudah terdaftar di Malang itu boleh melakukan aktivitas di luar Malang. Misalkan nih terdaftar di Malang, terus besok Jamil pulang ke Madura, itu bisa. Jamil hari ini ada di Malang, besok ada di Jakarta. Selama di Jakarta mau buka aplikasi, bisa. Jadi driver Nucek itu adalah open cluster, tidak seperti di sebelah. Oke, okay. Jos nggak? Jos. Jos. Pilihlah Nucek. Oke, okay, yang ke nomor 2. Apakah pembayarannya cashless atau pakai fintech? NO hari ini sudah punya namanya NO Cash, dan kita dukung NO Cash untuk masuk di Nucek. Akhirnya Nucek lah hadir untuk cashless pakai NO Cash. Ya, jadi nantinya Nucek ada dua pembayaran, boleh pakai cash, boleh pakai punyanya NO Cash, jangan pakai yang lain. Kalau mau pakai yang lain boleh, ada link aja. OVO Dana sudah masuk di Nucek. Ya, kalau bisa pakai yang punya NO Cash. Ya dong, katanya harus dukung NO ya. Ya, dukung NO, silakan download NO Cash, masukkan di situ. Jadi nantinya itu driver itu akan menyiapkan, Bu. Jadi drivernya punya apa? Drivernya punya NO Cash. Terus pelanggannya punya apa? Kalau balance antara pelanggan sama driver itu baru terjadi. Ya, jadi sama-sama punya, Bu. Sementara ini kami masih pakai cash.
Ya, karena driver lebih suka dapat cash. Ya. Langsung dinikmatin. Yang ke nomor 3 pertanyaannya, Jamil, apakah boleh perempuan drivernya laki-laki? Saat di pesantren dulu ada namanya fikih gitu Bu ya. Saya enggak bahas fikih. Ya. Di New Jack hebatnya adalah semua customer boleh pilih driver. Ya. Kalau di sebelah sana ibu naik yang warna itu customer enggak bisa pilih driver. Kalau di New Jack, ibu begitu sudah pos mau kemana, ibu tinggal pilih. Pilih driver. Di situ muncul Bu, semua gambarnya drivernya. Mau yang imro'ah, perempuan, mau yang rijal, yang laki-laki, ataupun misalnya, ada semua. Tinggal ibu, ibu mau pilih laki atau perempuan? Ibu mau pilih driver laki atau perempuan? Hah? Ya. Eh, jadi Alfarku by Nucek, bedanya Nucek sama yang lain. Kalau di Nucek, drive customer boleh pilih driver. Ya, berdasarkan gender, berdasarkan lokasi, ataupun berdasarkan yang lain. Jadi di situ ada akadnya jelas Bu, barangnya jelas, drivernya jelas. Jadi bukannya pilih kucing dalam karung. Hebat nggak Nucek? Hebat. Jos. Kalau Jos, segera download Nucek di Play Store. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Oke, okay, sebelum pertanyaan, saya sebelum ditutup, tadi saya janji ada satu jaket yang akan kami berikan. XL size banget itu. Ya. Buat siapa, Pak? Buat jalannya. Oke. Okay. Ya, yang punya XL, saya jaketnya XL. Oke. Okay. Saya minta promo dong. Disu dong, jaketnya. Saya lebih pas lah. Jaketnya New Jack yang terbaru itu lebih keren. Kenapa? Karena sudah ada fosfor di belakang. Di depan ada fosfor. Di samping kanan kiri, kalau kita ada malaikat oke patet. Kalau di sini kita ada New Jack. Ya. Ini juga ada New Jack. Dan insya Allah semuanya ini made in-nya Parang Malang. Ya. Ya, pertanyaannya mudah. Saya pengen satu orang nyanyiin lagunya Banser. Nah. Siapa yang hafal lagu Mars Banser? Nah, yang undang saya orang Banser ya. Ada yang hafal Banser? Maju. 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 Maju mana? Anak Banser mana? Ya. Yeah. Maju. Nanti di jurinya di sana. Izinkan ayah, izinkan ibu. Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau dalam meletes dan demi agama turutlah Walatakun minal iman. Inna
Masukan-masukan dari para hadirin hadirat semuanya. Setelah ini mungkin ada usulan apa, monggo. Jadi insya Allah kita lanjut pada dasar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.